Oh iya, ngomong-ngomong, Dimas kemana, Mas? Sekarang Dimas di Arafi. Oh, Dimas dia lagi di Arafi, guys. Bang. Oh gitu, di Arafi. Udah berapa lama tuh nggak pulang-pulang? Oh, udah 2 bulan. Tapi... Bang. Halo guys, ini aku lagi jalan sore nih, kebetulan banget lagi nyari bakso. Ketemu ini guys, lihat deh, ada bakso Dimas, rasanya enak pisan. Nah guys, langsung aja kita masuk yuk guys. Ini sih Mas. Mas mau tanya, ini bener ya baksonya Dimas yang rasanya enak pisan? Yeah. Oh bener. Nah, Mas mau tanya, di sini pindahnya udah lama? Dari bulan Juli. Oh gitu. Oh iya, ngomong-ngomong, Dimas kemana Mas? Sekarang Dimas di Arafi. Oh Dimas dia lagi di Arafi guys. Oh gitu, di Arafi. Udah berapa lama tuh nggak pulang-pulang? Tapi masih pulang pergi ini nggak, maksudnya masih suka ke itu ya, ke rumahnya yang di sini. Kalau libur pasti pulang ke sini. Oh gitu, kalau libur tiap hari apa? Nggak tentu sih teh, kalau pulangnya tiba-tiba aja. Oh gitu, ya mungkin kan sekarang udah lebih sibuk kali ya. Oh gitu. Sekarang aku mau tanya nih Mas, dulu kan pernah cobain yang di depan SMK mana baksonya tuh? Widya Nusantara. Widya Nusantara. Itu sekarang kan udah pindah ke sini. Saya mau tanya, kan kalau di sana gerobakan, kalau di sini kan ruko, pastinya kan ada biaya sewa gitu ya. Saya mau tanya untuk porsinya tuh kalau di sana berapa, kalau di sini berapa? Karena kalau satu porsi, huh? 10 ribu, cuman kalau di sana nggak ditentuin. Kalau di sana nggak ditentuin, jadi bisa berapa aja gitu ya. Oh gitu, mulai dari berapa tuh? Mulai dari 5.000. Oh, mulai dari 5.000 guys kalau di sana. Kalau di sini di ruko berapa harga seporsinya? Seporsi 13.000 aja. Nah, kalau seporsi itu ada berapa bakso sih isinya? Ada 10. Sama tahu 2. Oh, jadi di sini baksonya tuh khusus bakso ikan ya. Bakso ikan sama bakso ayam ya. Oh, gitu. Oke deh. Waktu itu saya pengen cobain nih. Waktu itu saya udah cobain. Sekarang saya mau cobain lagi di sini. Kira-kira rasanya beda atau enggak nih? Oke, saya mau ya cobain satu. Kasih ya, Mas.
Assalamualaikum, welcome back to my channel, Anissa Kita We. Nah guys, tebak nih aku lagi di mana nih? Aku ini sekarang lagi di baksonya Dimas yang di rukonya nih, ada di Jalan Pondok Hijau Permai di dekat Rawalumbu. Sebelumnya kan aku pernah review yang di sini nih. Nah kali ini aku mau nge-review nih yang di rukonya nih, baksonya Dimas nih. Sini guys. Ini aku pesen yang bakso ikan plus tahu. Tahunya tahu putih. Ada juga tahu coklatnya. Jadi baksonya ini khusus bakso ayam dan bakso ikan nih guys. Terus bakso ayamnya itu yang warnanya lebih cenderung putih. Kalau bakso ikannya yang cenderung agak warna seperti bakso sapi gitu ya. Cuma rasanya ikan. Oke guys, langsung aja nih kita bumbuin ya guys ya. Sini ada kecap, ada saus, terus kasih sambal. Oke guys, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan nyalain tombol lonceng notifikasi. Sekarang kita mau cobain dulu nih baksonya. Ini sambalnya sambal hijau nih guys. Tuh ya. Ini tadi aku cobain rasa kuahnya itu dia lebih ke gurih gitu ya, karena dia memang kayaknya pakai penyedap, kayak semacam penyedap yang itu tuh guys. Nah ini sekarang udah dibumbuin, kita cobain rasa kuahnya dulu ya. Masih tetap berasa lebih strong ya, kayaknya apa rasa gurihnya tuh strong banget. Nah ini dia nih baksonya nih, ini bakso ayam yang warnanya lebih ke putih guys tuh, warnanya lebih cenderung putih bakso ayamnya. Aku pikir ini baksonya yang warna putih ini bakso ikan, tapi ternyata nih bakso yang ayamnya. Baksonya enak, kenyalnya pas, nggak terlalu kenyal banget dan nggak terlalu lembek banget. Sekarang kita coba yang bakso ayamnya, bakso ikan yang tadi yang putih bakso ayam ini agak warna kecoklatan gitu bakso ikannya. Bakso ikannya lebih berasa ikannya. Ada tahunya juga. Ini tahunya tahu putih. Jadi porsinya itu harganya 13.000. Isinya tuh banyak banget. Ini aku mesen yang setengah porsi. Setengah porsi itu ada baksonya, isinya ada 5 bakso dan 1 tahu. Kalau satu porsi itu mungkin baksonya 10 ya. Tahunya 1. Porsinya memang banyak karena baksonya kecil-kecil dia. Jadi enggak ada bakso gedenya. Harganya yang satu porsi itu 13.000, kalau yang setengah porsi itu 7.000 aja, guys. Kita cobain tahunya nih. Tahunya ada tahu putih sama tahu coklat. Rasanya sih enak juga ya. Cuma ya yang aku overall sih aku rasain tuh lebih ke apa ya, berasa banget gurihnya gitu loh. Gurih. Seger sih, enak. Kalau yang suka gurih pas banget nih makan bakso ikan Dimas. Sebelumnya tuh ada yang cabang pertamanya si bakso Dimas ini ada di deket SMA apa mas? Oh, deket SMA Rawalumbu. Deket SMA Rawalumbu, dia tetap buka di sana pakai gerobak kecil. Jadi kalau yang di sini tuh yang cabang yang di rukonya
Itu di alamatnya di Jalan Pondok Hijau Permai di Bekasi ya, dekat Rawalumbu guys. Aku mau habisin dulu. Jangan lupa yang belum subscribe, bantu di subscribe dan nyalain tombol lonceng notifikasi. Nanti aku bakal kasih info lagi makanan, tempat jajan atau info-info penting lainnya nih guys. Oke, dadah, thank you. Bang.